kecil tapi sudah menderita seperti ini. Aku gak habis pikir, kok ada ya ibu yang tega membahayakan nyawa anak kandungnya sendiri. Tapi saat ini Kenzo sama Alika gak bisa tinggal di sini. Kak Iko sama Kak Nur sudah repot dan terbebani dengan kehadiran aku serta keluarga Afif. Aku gak mau tambah beban mereka. Tante? Tante kenapa ngelamun? Enggak apa-apa. Tante Bella pikirin apa? Tante cuma mikirin kalau kalian gak bisa tinggal di sini, kalian harus balik lagi ke rumah papa kalian. Pasti papa bakal khawatir sama kalian kalau belum pulang. Enggak tante, Kenzo gak mau pulang. Kenzo mau di sini aja. Kenzo gak mau ketemu mama tante. Iya tante, kita di sini aja. Aku takut kalau mamanya Kenzo sakitin Kenzo lagi tante. Aduh, gimana ini? Loh, Kenzo sama Alika kok ada di sini sih? Afif, kita ngobrol di luar aja ya. Kenzo, Alika, kalian lanjutin mainnya sama Dede Syifa ya. Syifa mainnya sama kakak-kakaknya ya. Jadi begitu ya ceritanya. Kasian ya si Kenzo. Masih kecil tapi sudah mendapatkan hal yang berat dalam hidupnya. Bella, tapi aku gak enak kalau misalnya Kenzo dan Alika tinggal di rumah ini berdesak-desakan. Pasti Reno gak setuju. Lagi pula, aku belum sanggup untuk menafkahi Kenzo dan Alika. Dan aku juga gak mau membebani Kak Iko. Itu yang aku pikirkan. Tapi kamu jangan khawatir. Aku udah suruh Kak Nur untuk mengantar mereka pulang. Sekarang tugas aku adalah membujuk mereka supaya mereka mau pulang ke rumah Reno. Kok Kak Nur sih yang nganter mereka? Kamu aja sayang yang nganter anak-anak. Karena kamu kan yang dekat sama mereka. Pasti Kenzo sama Alika itu akan mendengarkan semua kata-kata kamu. Tapi Reno, aku percaya sama kamu. Dan masalah anak-anak ini adalah masalah yang penting. Untuk sementara kita lupain aja dulu masalah kita dengan Reno. Makasih ya kamu udah begitu perhatian. Aku antar kamu ya. Yaudah, aku panggil anak-anak ya. Ya. Bella. Aku tunggu di sini aja ya. Kamu masuk aja ya sama anak-anak. Yaudah kalau gitu aku masuk dulu ya. Yeah. Kenzo? Kenzo? Kamu dari mana aja sayang? Kamu gak apa-apa kan? Jadi kamu ya yang culik anak aku dari rumah sakit, iya?